Assalamualaikum guys. Guys. Ha, hari ini aku nak bawa korang pergi salah satu pasaraya yang paling agak besar juga di Bandar Seri Permaisuri Ceras, iaitu berdekatan dengan DIY. Ha, ni dia. Berdekatan dengan DIY lah depan ni. Ha, yang aku pernah buat vlog dulu. Kali ni aku buat vlog untuk pergi pasaraya. Okey. Okey, kat sini ni ada beberapa ni lah aku nak cari, apa dah panggil keju pula untuk letak kat roti tu. Ha, nak try blackcurrant yang ni. Okey tau. Okey kot blackcurrant ah. Mungkin okey ah. Lepas tu aku tengok pening juga aku ni tengok. Yang ni aku beli dulu ni. Yang ni yang dulu ni mentega kacang ni. Ha, nanti aku try yang lain pula. Okey. Let's go. Ha. Tu kita pergi mana? Kita tengok sayur-sayur apa. Aku kadang-kadang tu jalan-jalan gitu kan. Okey. Sekarang kita nak pergi pusing-pusing tengok mana apa yang nak beli. Aku tak dia aku nak beli apa lah. Roti dah apa? Roti dah beli dah. Ha, ni kau tengoklah bawa banyak. Boleh beli. Duduk. Ah, telur. Ah, molek. Ah, tapi besar telur sini. Besar molek tu. Oh. Tengok ni 100 biji ni, tapi harga tuanlah sikit ah. Telur besar. Dulu kata tak ada telur eh. Ni pun dah banyak telur ni. Tak tahu nak pilih yang mana satu. Ha. Aku rasa ha, ni telur dalam apa dah? Dalam peti pada. Ha, semua ada. Ha. Yang ni omega. Banyak jenis telur. Aku pun tak berapa pandai sangat lah pasal telur ni. Yang ni jenis lain pula. Saya lebih kurang besar dia yang ni. Nanti ni tengok saya dia. Agak besar juga lah. Rasa yang ni okey kot. Boleh kot ambil ni. Okey, boleh lah. Okey. Yang ni QL. Apa benda tau? Yoki asai dia besar. Aiskrim pun ada ni. Aiskrim. Ha, banyak aiskrim. Ha, banyak orang. Dia lebih kurang kat timur je dekat ni. Kat timur dekat apa dah? Kat timur dekat Kelantan tu. Dekat Kelate tu. Okey, sekarang aku nak tanya apa ni? Aku dah boleh dah. Bukan boleh. Kalau ni dah sebulan tu aku ada juga. Tak boleh beli apa. Aku nak cari ni lemon kalau ada. Lemon sebab dalam minggu dua minggu ni aku batuk agak kuat jugalah. Agak sakit tekak. Jadi aku perlukan sebuah lemon untuk menghilangkan tekak aku. Menghilangkan tekak pula. Menghilangkan sakit tekak dan batuk aku. Tu ada lemon tu. Tu ni tapi ni banyak ni. Aku tak naklah banyak gini. Beli satu, nak cari satu dua. Belut. Kalau kita ambil satu dua tak boleh. Buah banyak ni buah sini. Siapa yang minat buah boleh ya. Beli sini. Lepas tu aku duduk pusing-pusing. Nak cari apa tak tahu ni. Duduk pusing-pusing. Aku memang nak cari lemon tapi lemon yang sebiji-sebiji tu kat mana ni? Takkan tak ada kat mana. Kat sini ikan. Sini pun ada ikan. Ikan banyak kat sini. Yang mana suka makan ikan, kita pun ikan suka makan dia, boleh beli sini. Ni dia. Inilah yang kita cari-cari selama ini. Beberapa buah lemon agaknya. Agaknya akan ambil berapa? Aku rasa nak ambil dua lah. Dua lah cukup. Kalau 20 nanti penuh. Okey, kita buat dalam raga. Taklah dalam raga nanti. Mana raga ni? Ni. Okey, kita letak. Basah agak sikit. Okay, ikan tadi dia baru lepas mandi. Jadi basah sikit. Kita nak timbang dulu lah.
Abang ni potong. Memanglah. Dia dulu datang. Tak apa, aku tak sini. Ya mak, akak ni nak suruh. Tak pasti pula. Okey lah, aku kena off dulu. Ah, okey, dah bubur dah. Tak mahal sangat, RM2.38 je harga. Okey, boom. Okey, kita pergi ke bawah pula. Weh, kita pergi bawah ni. Rasa macam teruk. Teruk. Macam teruk lah. Okey, boleh ke? Ada orang tak datang pula. Cik, macam lari, lari, lari. Keluar, keluar, keluar. Kita boleh macam tu. Okey. Alamak. Hello je. Oh, ultimate tu. Ultimate pun ada sini. Lepas tu. Terusnya, kita tarik lah. List. Terusnya, aku rasa aku nak cari macam. Apa benda ni? Apa lah, biasa aku lalu. Aku lalu. Maaflah korang sebab kamera aku ni aku tak pakai stabilizer. Jadi dia punya apa dah? Dia punya video ni agak bergetar lah sikit. Agak bergetar lah sikit. Kalau aku pakai stabilizer, okey lah. Lagi pun baru ni aku frust sangat sebab ni susu. Okeylah. Pasal stabilizer ni aku tak cari lagi lah, nanti aku cari. Aku nak cari susu ni sebenarnya, tapi dia ni tak ada yang apa yang boleh buka penutup dia tu. Dia kena ada guna pisau. Ha, ni sading. Dia macam sardin ni lah, penutup macam sardin. Aku nak cari susu tadi. Baik sardin, aku ambil barang-barang biasa je. Sebab biasalah hidup bujang ni. Malas nak turun bawah. Dua cukup. Boleh lah dua. Pop. Okay. Biras mana biras? Biras ada biras. Ni biras ada tepi. Alamak, oh ada Maggi. Maggi. Yang ni okey, big curry macam besar tu. Kena ambil dua tapi satu ikut. Dua nanti tak habis pula. Oh, nak jeng. Okey, oh, jeng lagi. Tidak. Oh, kita lebih dah. Ni macam untuk orang yang suka. Ni dia. Okey. Dah dapat dah. Makeup hari tu aku pergi tak ada yang curry. Mana curry ni? Curry. Ni. Okey. Okey, dapat dua. Okey, pop. Letak situ. Okey, ha, mak sini jam tak boleh lalu. Tak boleh lalu. Jaya apa ya? Ni Milu. Milu. Mana Milu? Tak ada pun Milu ni. Oh, ni aku nak cari Milu yang tu, yang secek tu. Ni ke Milu yang secek tu ada tak? Tak banyak lah ada pun. Sikit je. Tak banyak. Okey. Okey, yang ni high fiber. Yang ni teh aku tak minum sangat teh ni. Inilah. Aduh, aku ni kalau memilih barang ni macam lambat sikit. Okay lah, ambil lah satu yang ni kot. Yang ni 18 stick. Ada yang satu atas lagi ni. Berapa yang atas tu? Oh, sama juga 18 stick. Okey lah. Ambil layar ni. Lepas tu aku nak cari kopi lah. Aku dulu minum kopi yang apa dah? Yang kopi ku punya ni.
Tapi banyak sangat kopi, jadi aku tak tahu nak pilih yang mana satu. Kopi yang ni ke ataupun ramai-ramai pula tadi ada orang. Ataupun kopi yang ni. Malah aku ni kalau buat memilih kopi ni memang tu lah. Agak ni lah sikit. Agak lambat lah sikit. Kalau yang ni okey. 3-in-1 white coffee version. Kau rasa okey tak? Ni aku ni. Ya. Susu ni aku fikir ambil dekat. Aduh, satu pada sini. Susu ni aku pelik lah kenapa dia tak buat. Yang apa tu? Yang pembuka yang boleh buka dengan tangan tu. Ni buka dengan pisau. Dalam mana boleh eh? Aku pun tak main dah segala. Biar dulu. Okey. Next, kita pergi. Aku kali ni kena apa dah? Biskut. Aku tak tahu dah biskut apa ke macam. Biskut aku biasa aku beli apa? Yang dia ada inci dekat tengah. Yang dia ada di dekat tengah tu. Mana? Ada inci dekat tengah tu. Biskut pun banyak juga lah. Kalau macam ya, tempat yang aku dah tahu, aku kira pergi aku ambil-ambil je. Dia macam kena tengok dulu. Kalau dia macam lebih kurang yang ni yang paket-paket atas. Jadi kita tengok sebelah pula. Kat sini ada. Dia yang ni kan. Oreo. Kita tengok tempat kat dia. Tempat kat dia. Aku nak cari yang ni je kalau ada pilihan. Kit-kat pula ni. Biskut Mary. Biskut Mary, sugar cracker. Banyak juga lah. Tapi kalau ni yang biasa kita makan kat rumah eh, kong cracker tu. Apalah aku rasa ambil yang ni kot. Yang ni, tapi yang ni macam agak keras sikit lah. Tapi boleh je, tak masalah pun. Dia macam jenis lah, tengok ada inti lah. Dalam tu ada inti lah. Aduh, nak batuk pula. Mana kereta ni? Alamak, ada bantu juga di situ, nak boleh tak boleh. Banyak eh. Boleh lah. Beli satu dah. Boleh lah, tak boleh lah kalau aku ni agak. Tengok-tengok sikit. Kalau beli lima atas pun. Kalau orang-orang pun. Okey. Sebab kita pancing satu. Kalau pancing nanti kita tarik eh. Okey. Macam jangan-jangan tengok tu lah. Jadi aku beli yang besi-besi je. Gitu. Ni aku pun tak tahu. Aku lalu mesti aku tengok-tengok apa dah yang kat ala tu boleh. Salah tak beli pun. Tak tahu dia macam agak rasa macam nak tengok menarik gitu lah. Satu lagi aku nak cari Ezion. Aduh, Ezion ke apa lah untuk basuh pinggan ni. Mana ni? Yang ni. Yang ni. Okay. Yang botol. Aku nak cari yang ni. Yang macam pejal gini. Ada banyak jenis ni, Ezion, Dizzy apa. Beli korang sama je kalau korang beli. Tapi kalau korang beli yang murah tu cepat habis sikit. Tapi dia korang boleh, tapi alah, boleh guna je pun mana-mana. Tak rasa lah minat masing-masing. Ada tu setengah tu pun Ezion. Kau ambil yang ni lah.
Boleh lah. Kau guna pun nak basuh seminggu sekali ya, tu satu pinggan seminggu sekali. Sorry korang, aku batuk sikit. Batuk sikit. Tapi nyoki agak sekuat lah batuk. Tak banyak mana sikit. Banyak tu pun boleh lah. Aku sini boleh pakai kad tu. Okay. Seorang lagi. Seorang lagi. Ya, oh, apa kau? Okey. Terima kasih. Oh, sebab abang tunjuk. Bolehlah. Boleh bayar. Kakak boleh. Okey, bayar tak agak boleh sini. Saya letak dulu. Boleh pakai kad. Kenapa sakit mata tu? Letak tu. Letak aku. Okay guys. Okay. Dah siap dah. Ha. Daripada yang kita beli, aku rasa ha, ni resit dia. Aku rasa tak mahal sangat. Standard lah. Korang tengok dalam lebih kurang RM77 lah. Tak sampai 100 pun. Okay lah. Kira fair-fair lah. Tak mahal tak murah. Okey, sekarang dah siap-siap dah. Jom kita pergi balik. Okey, terima kasih guys. Terima kasih semua. Semualah. Awak-awak kerana menonton. Ni kedai kunci, boleh buat kunci sini. Tu jelah saja. Untuk vlog kali ni lah. Nanti lah kali aku buat pula. Aku parking dekat sana. Pernah nampak tak motor tu? Di situ. Nanti kita jumpa next episode pula. Nantilah. InsyaAllah. Okay, beres lah semua. Lagi dah.